And welcome back to my channel. So untuk video kali ni, seperti korang tengok dekat thumbnail, aku nak pasang lampu Zipat yang dekat motor aku. Nice. So ramai juga, dah lama dah benda ni, dekat komen, dekat DM, bang pasang Zipat, bang pasang Zipat, pasang Zipat. So hari ni aku akan pasang yang Zipat dekat motor aku. Tapi sebelum kita pasang tu, kita unboxing sikit, lepas tu kita borak 2-3 topik sikit, baru kita pasang. Macam biasa ya geng. So jom kita start unboxing. Okay, so ni ni aku beli dekat Shopee sebenarnya. Semalam aku dah buka lah. Aku ni dia tak sabar geng, so aku buka awal dulu ya lah, sebab lagi pun kita nak tengok condition barang tu macam mana kan. Takkanlah kita nak, sebab dia kan bagian lampu kan, takut ada crack ke apa ke kan. Time unboxing kan ada crack kan, dah pisang tak jadi nak unboxing, jadi lain pula. So macam ni lah kotak dia. Nampak? Mantap ke eh? Tapi yang Zipat ni aku beli copy ori je, bukannya original pun. Harga pun mampu milik lah. So kalau korang nak Zipat macam ni, Zipat macam aku pakai ni, nanti korang boleh klik dekat link description bawah. Okay, so jom kita unboxing. Okay, sebelum kita unboxing dulu, kita ambil bau dulu. Bawa kedai baik. Dia bukan bawa kedai, bawa Shopee. Okay, jom kita buka. Bismillah. Ui, aku jarang ya pakai barang mahal ni. Sombong amat. Jarang aku pakai barang mahal. Okay, kita buka dulu. Wow. So macam biasa, korang akan dapat, dah beli lampu Zipat, takkanlah dapat lampu belakang kan, mesti lampu depan. So ni dia punya lampu. Ya, kita letak tepi dulu. Pelan yang kita dapat. Oh, dapat wire. Kalau tak tahu ni wire apa, wire tambahan tu dia punya dekat dalam ni. And macam biasa, diorang akan datang sekali dengan soket H4 ni. Soket H4 ni kalau Moto LC V3 ke bawah, korang boleh lah pasang dia ni. Sebab soket untuk Zipat ni dia macam LC V4 ke atas. So untuk LC V4 ke atas, korang dah tak payah pakai dah soket ni. Memang dah ada dekat motor korang, sebab soket V4 ke atas dia pakai soket jenis H4. Macam ni lah H4, ada 3 kaki eh, dia bukan yang bulat tu. So kalau LC V3 ke bawah, korang kena pakai ni. Cara nak pasang ni, aku prefer video Awi Vlog. Aku ada letak gambar dekat sini, korang pandai-pandai lah korang cari Awi Vlog, dia ada pasang benda ni. So untuk soket ni aku tak perlu. Kotak ni pun tak perlu rasanya. Wire ni lagi tak perlu. Aku perlukan ni je. Aku perlukan ni je. First time kita pakai barang barang mahal ni. Tak ada mahal pun, biasa je. Sombong amat. Kita letak dulu baik-baik. Okay, kita letak. Plastik tu pun kita tak nak. Kita nak benda ni je. Kita buka sikit. Syahdu mat. So macam ni lah bentuk dia. Macam ni bentuk dia. So aku pilih dia punya tinted ni smoke. Kalau clear aku rasa ni takut terang sangat. Aku ni bukan suka sangat, kalau terlalu terang pun tak boleh juga. So aku memilih tinted smoke ah. Dia ada banyak tinted smoke, tinted clear. Lepas tu yang dia punya list dalam ni, yang memang macam aku pilih ni warna hitam. Dia ada yang warna merah dengan warna biru tak silap. So kalau korang berminat, korang boleh beli. Klik je link dekat bawah ni. So kalau kita nak bercerita tentang keburukan dan kebaikan Zipat ni, aku rasa korang boleh tengok dekat video Jai Wildo. Korang cari kat sendiri, aku ada letak gambar kat situ. Korang cari je video yang dia buat 5 kebaikan 5 keburukan, tak silap aku, untuk lampu Zipat kopi ori ni. Aku rasa aku tak payah nak share lagi, sebab dah diorang share dah benda tu. So video ni aku just nak pasang and apa, aku nak unboxing and aku nak pasang je geng. Aku tak nak cerita pasal channel CV3 nak pasang, macam mana kebaikan keburukan dia. Tu semua Awi dengan Jai dah buat. So aku ni beli tinggal nak pasang je and aku nak unboxing je. Itu je geng. Ada 3 sebab kenapa aku beli juga lampu Zipat ni.
Mula-mula ingat aku tak nak beli tau, sebab yelah aku pun dah pakai smoke. Lepas tu aku pakai LED putih. Okay, sebab pertama aku beli sebab korang juga. Korang asyik DM, asyik komen. Start pada aku pasang lampu smoke, tak silap aku. Bang, zipat bang, zipat, zipat, zipat. Ya, nanti ada rezeki aku pasang, ada rezeki aku pasang. And now, sekarang ni aku pasang. Walaupun barang ni kopi ori, ini je aku mampu. Kalau nak original, harga dalam 200 lebih macam tu lah, lebih kurang untuk original. Yang ini harga masih mampu milik lagi lah untuk kopi ni. So kita boleh pakai, orang-orang marhain pun boleh pakai. Nak nampak bangsawan, tak semestinya barang tu kita kena pakai mahal. Kadang-kadang ada je yang tak mampu kan. So ada yang kopi, ada yang murah, yang orang kata dia boleh setanding dengan ori, kita pakai je mana yang kita mampu. Sebab yang kedua aku pakai untuk konten lah. Untuk konten, sebab konten lah aku pakai. Kalau tak ada konten aku tak pakai. So untuk konten jugalah aku memilih lampu zipat ni. Dan sebab yang terakhir, aku diracun geng. Aku diracun by. Okay, mula-mula member aku seorang pakai, tak ada hal lagi. Lepas tu member aku lagi seorang, dia naik SCV1. SCV1 Kauset Spark kalau korang kenal. Dia pakai zipat LCV1 dengan kepala yang carbon tu, siap dia punya fairing tu kan. Orang tu, wish, dah pakai juga, tak boleh tahan. Hashtag racun itu benar. So, tak berbuang masa, jom lah kita pasang. Okay, so bahagian kepala aku dah cabut siap-siap lah. Okay, yang bahagian kepala ni kita letak tepi dulu. Tidur kau. Okay, untuk zipat, biasa untuk LED lah. Untuk LED tak kisahlah, zipat ke, kau pakai mentol LED ke, korang wajib buat DC. Ni macam aku buat ni. Ni asal dekat sini. Nampak? Dia ikutkan dekat mana lah, wire dia aku tak ingat. Mana wire dia yang aku cabut tu? Sekejap aku cari. Okay, so yang ni, ni kau nampak ni, ni wire asal dia. Ni dia punya pin asal dia, aku cabut. And yang ini aku joinkan ke dalam. Terus aku pergi dekat wire kunci. Wire kunci orang cakap warna hitam lah. Kalau untuk LCV4 ke atas ni warna hitam, LCV3 ke bawah aku tak tahu lah. Kalau ni, kau buat macam ni. Kau buat macam aku, macam ni. Ni wire dia. Terus pergi dekat wire kunci. And untuk zipat ni, sekarang ni diorang, biasa sekarang diorang pakai Swiss 3 step ni. Ni mati. Lampu biasa high beam. Lampu biasa mati. So lagi simple lah. Ada setengah diorang pakai Swiss yang sebelah sini. Ni mati, hidup. Lepas tu sebelah sini high beam. Dia macam tu lah, lebih kurang. Tapi aku dah ada 3 step, so tak payah nak susah-susah nak buat sebelah sana. And ni pun dah memang H4, tak ada hal lah. So tinggal PMP je geng. Cabut lampu ni dekat kepala ni. Dia ada skru, apa skru ya? 1 2, dengan bawah ni size 10. Cabut, lepas tu masukkan yang zipat punya. So settle. Okay, team.
Look at this dude. Wait till you see the. No. So settle pasang. Ha, nampak tu jenjen. Mari jenjen. Okay, jom kita tengok sikit. On kunci. Okay, ni off eh. Off. Satu. Okay, ni lampu biasa. Ha, ni lampu biasa. Nampak. Okay, kita buka high beam. Okay, ni high beam. Cun-cun mat. So, mati. Mati. Ha, nampak. Ha. So, aku tak guna switch yang sebelah sana tu. Yang untuk L-SIM je. Aku pakai switch 3 step je. And yang penting, kena buat DC. Ha, biasa kalau buat DC, kalau yang tak ada on-off tu, dia akan, bila kita on kunci, ha, dia terus menyala. Ha, tapi, kita ada 3 step. Kita boleh matikan. So, jimat LED. Siang tak payahlah batak sangat nak pakai. Kita pakai waktu malam je. Memang cun-cun geng. Mantap baru handsome. So, nanti malam aku akan tunjuk result dia. Malam sebab sekarang siang. Sekarang ni pun pagi lagi. Nanti malam aku tunjuk dia punya result dia. Dia punya terang macam mana. Aku pun tak sabar geng nak tengok dia punya malam tu terang macam mana. Okay. Sekejap lagi malam kita sambung. A few moments later. Okay guys, so seperti dijanjikan, untuk situasi waktu malam aku nak review sikit keindahan Zipad Kopiori ni. So jom lah kita tengok macam mana pergi dia. Okay, ni lampu mentegaban eh. Lampu mentegaban aku tak buat lagi switch on off. So sekejap lagi mungkin next video aku akan buat switch untuk switch on off ni. So dia punya ni, okay, aku akan nyalakan ke sana. Ke belah depan sana lah. Alright, ini untuk lampu standard. Nah. Okay. Okay, ini untuk lampu standard. Jauh, mat. Terang gila, mat. And ini untuk high beam. Mercik. Nampak lah kucing aku tengah tidur. Meow. Meow. Semua tengah tidur. Yang seorang tu nak sibuk nak kahwin. Ni dia punya high beam. Lampu bawah. Lampu standard. Mati. Gelap mat. Terang bye. Sampai kat tempat sampah sana nampak tu. Kalau barang kau boy, aku mau jual.